di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Dari Bang Kinang menjelang maghrib, mohon maaf, tadi diminta agak cepat tapi terlambat juga, sudah baterainya sudah sangat low tadi. Jadi saya terpaksa berbareng sekejap, Pak. Ya tidur sambil menikmati suara-suara di sekitar. Nah, alhamdulillah. Oleh sebab itu terima kasih kepada secara khusus pengurus yang telah memberikan kesempatan ini. Mudah-mudahan mereka mendapatkan bagian terbesar dari acara ini berupa kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Man dalla ala khairin kafa'in. Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan seperti yang melakukan. Ini termasuk pula melakukan sekali. Jadi bukan hanya menunjukkan, bukakan jalan, tapi juga sebagai pelaku. Dan ucapan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, yang kalau bukan karena kehadiran antum dan antuna semua, acaranya tak jadi. Kalau sempat, apa ibu tak datang, tak jadi acaranya. Dan saya tidak punya kesempatan untuk berbagi ini. Oleh sebab itu sekali lagi, kehadiran bapak dan ibu, saudara dan saudari adalah kebaikan yang luar biasa. Semoga Allah balas dengan sebesar-besarnya. Ma'asyiral kiram, saya nanya tadi ke Buya, berapa lama? Nah, kalau bisa sesingkat-singkatnya. Alhamdulillah, saya bersetuju sekali. Ya, kalau bisa sesingkat-singkatnya. Tapi sesingkat-singkatnya itu tergantung itu. Kalau dulu Pak Soekarno pidato 3 jam sangat singkat. Ya, dulu Pak Soekarno, saya sering ada ketemu dengan tentara-tentara veteran tuh. Kalau Pak Soekarno pidato hilang rasa lapar. Waktu pidato setelah itu tambah lapar. Ah ya. Waktu pidatonya hilang rasa laparnya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga mendengar saya nanti hilang laparnya. Setelah itu, oh ya, mau diambil? Biar mic dimatikan dulu saya. Mau dimatikan mic? Bukan, AC, AC. Oh, AC. Iya. Terus? Remote-nya di dalam. Oh, remote-nya di dalam. Oh, subhanallah. Hayyakallah. Ya, syukran. Ini injury time. Ini waktu yang harus diganti nih. Iya, ada injury time. Ada waktu yang terbuang tadi. Nah, berapa menit? Tolong dicatat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kajian kita malam ini adalah tentang pengaruh kualitas ibadah terhadap akhlak-akhlak kita. Pengaruh kualitas ibadah terhadap akhlak kita. Ada seorang ulama ditanya, Syaiban ibn Farrukh Al-Basri ditanya rahimahullah, ayyuhuma ahabbu ilaik, mana yang lebih kau sukai ya imam, rajulun abidun sayyul khuluq am rajulun hasanul khuluq wa laysa bi'abid aw ghairu 'abidin hasanul khuluq. Qala
rajulun hasanul khuluq walaysa bi'abidin ahabbu ilayya min abidin min rajulin abidin sayyi'il khuluq li'anna ibadatahu lahu wa su'u khuluqihi alayya wa amma afwan li'anna al-'abid sayyi'il khuluq li'anna al-'abida sayyi'il khuluq ibadatuhu lahu wa su'u khuluqihi alayya wa amma ar-rajulu ghairul 'abid hasanul khuluq na'am husnul khuluqihi li wa ibadatuhu lahu. Saya kira tidak perlu terjemah ya? Hah? Oh perlu juga. Mana tahu orang Nurul Yakin sudah pandai bahasa Arab semua. Ditanya, mana yang lebih mulia, lebih kau senangi? Ada orang ahli ibadah, masya Allah, rajin ibadah, selalu di rumah Allah, selalu lisan berzikir, bertasbih, tetapi akhlaknya buruk. Atau orang yang bukan ahli ibadah, bukan tidak beribadah, bukan, tapi tidak disebut ahli ibadah. Artinya orang biasa-biasa saja ibadahnya, salat lima waktu ke masjid, puasa-puasa wajib, Senin Kamis juga, tapi tidak menjadi ikon ibadah. Tapi akhlaknya mulia, akhlaknya bagus. Mana yang lebih kau cintai, ya imam? Dijawab olehnya, yang sedikit ibadahnya dan bagus akhlaknya lebih saya sukai daripada yang banyak ibadahnya tetapi buruk akhlaknya. Kenapa? Sebab yang banyak ibadahnya buruk akhlaknya, ibadahnya itu dia sendiri, buruk akhlaknya saya yang nanggung. Ya, buruk akhlaknya kita yang tanggung. Tapi kalau ibadahnya untuk dia sendiri. Dan sebaliknya, orang yang baik akhlaknya itu saya yang nikmati. Saya yang menikmati. Dan kurang ibadahnya, dia yang menanggung. Mana yang mau kita? Orang nanggung atau kita yang nanggung? Hah? Lebih baik orang yang menanggung daripada kita yang menanggung. Di sini nampak, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ada ketimpangan. Ibadahnya kencang, akhlaknya buruk. Akhlaknya buruk. Kemudian ini akhlaknya baik, ibadahnya tidak begitu kencang. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ada ketimpangan. Mungkin, wallahu alam, orang yang ibadahnya kencang tapi akhlaknya buruk, ada dua kemungkinan. Ibadahnya tidak berkualitas, hanya mengutamakan kuantitas, sehingga tidak berpengaruh kepada akhlaknya sama sekali. Sebab setiap ibadah yang berkualitas pasti berpengaruh kepada integritas, berpengaruh kepada kredibilitas, bahkan mungkin berpengaruh kepada isitas. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ibadah yang tidak berkualitas tidak akan berpengaruh. Walaupun banyak dan besar kuantitasnya. Sebab apa? Sebab antara baiknya akhlak dengan kualitas ibadah sangat-sangat sinkron, sangat berkaitan. Ada hubungan kausalitas, hubungan sebab akibat dengannya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, siapapun yang mengamati seluruh ibadah yang Allah syariatkan,
pasti di dalamnya mengandung akhlak yang baik. Selalu mengajak kepada akhlak dan budi pekerti yang tinggi. Seperti yang akan kita bahas insyaAllah ta'ala dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ya, itu bahasa yang sesingkat-singkatnya. Sudah 10 menit. Ah, masih panjang. Ya, masih ada 30 menit lagi atau lebih. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi pertama, sebelum kita bahas, kita sepakat bahwa ibadah yang paling berkualitas dalam umat ini adalah ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepakat? Sepakat. Baik, alhamdulillah. Mana tahu ada bilang tak, ustaz saya katanya. Nah, kedua, orang yang paling tinggi akhlak dan budinya, yang paling mulia perangainya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Berarti antara akhlak dengan ibadah yang berkualitas sangat berkaitan, sangat menentukan. Oleh itu kalau kita lihat orang ahli ibadah tapi mungkar tetap berlaku, perbuatan keji masih dia lakukan, ucapannya masih tetap menyakitkan, mungkin wallahu alam ibadahnya tidak berkualitas. Sebab kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bila ibadah berkualitas maka akhlak kita akan selalu naik ke atas, semakin tinggi. Nah, Nabi SAW paling berkualitas ibadahnya dan akhlaknya paling tinggi di antara seluruh umatnya. Dan orang-orang yang hidup bersama Nabi SAW adalah mereka yang menikmati kualitas ibadah Nabi, dan mereka juga mengikuti dan meneladani mulianya akhlak Nabi SAW. Maka kita dapatkan pula bahwa sebaik-baik generasi dalam semua sisi adalah generasi sahabat Nabi SAW. Mereka itu, kita lihat ketika Abu Bakar diangkat jadi khalifah setelah Nabi, apakah Abu Bakar kampanye dulu? Hah? Ini Nabi dah sakit-sakitan ini. Nabi dah sakit-sakit ya. Kan Nabi ada sakit waktu itu sekitar 5 hari dan seterusnya ya. Apakah para sahabat mulai membuat partai politik untuk suksesi kepemimpinan setelah Nabi? Tidak ada. Masing-masing mereka menganggap kaum muslimin dan muslimat saudaranya lebih patut dan pantas. Kalau hari ini masing-masing mengatakan saudaranya tidak patut dan pantas. Nah, ada generasi yang seperti itu hari ini. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka dalam kesulitan, dalam kemiskinan yang menjerat, tetapi mereka masih bisa untuk mengutamakan saudara dan kerabat. Turun ayat, lan tanadul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tak akan mendapatkan kebaikan, mencapai kebaikan sampai menginfakkan dari harta yang kalian cintai. Serta merta Abu Talha radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, inna ahabba amwali Bayruha. Harta yang paling aku cintai adalah Bayruha. Hah? Kebun kurmanya? Fahiya fi sabilillah. Dari sekarang, fi sabilillah. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat. Demikian, datang perintah, langsung beraksi. Dan Nabi memberikan reaksi yang membuat dia juga semakin yakin. Yaitu Nabi alaihi salatu wasallam, ara an taj'alaha fil qurba.
sebaiknya ini kamu wakafkan untuk karib kerabatmu. Jadi usah jauh-jauh dulu. Jadi boleh diwakafkan kebun kita untuk keluarga kita. Misalnya saya punya kebun, kebun apa yang paling mahal ya? Kebun emas ya? Tidak ada kebun emas. Hah? Yang paling menghasilkan Pak, kebun apa? Kebun sawit. Masya Allah. Kebun sawit ya? Atau kebun minyak? Kau muslimin dan muslimat. Saya wakafkan ini untuk keluarga. Mereka lah orang-orang yang وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً, yang mendahulukan saudaranya sekalipun mereka dalam keadaan sulit. Mereka lah generasi yang tua menghormati yang salah, yang muda menghormati yang tua. Makanya ketika Nabi SAW datang kepadanya, tiga orang adik-beradik, yang kecil mulai bicara, kata Nabi, kabir, kabir. Mulai daripada yang senior dulu. Kita melawan senior, mengkudeta senior kena. Allah musta'an. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Mereka lah yang ketika disuruh berinfak oleh Nabi SAW, datang seseorang sambil menyeret, tidak kuat dia mengangkat goni uangnya, diletakkan di dekat Nabi SAW. Kalau zaman kita, dah paruh imam ketua mengumumkan, alhamdulillah malam ini terkumpul 125,000 rupiah. Ya alhamdulillah. Kenapa kaum muslimin dan muslimat? Di sini kita perlu mengetahui bahwa kualitas ibadah menentukan identitas akhlak kita. Maka pada waktu itu kaum muslimin, ya kaum muslimin pada waktu itu ibadahnya orang-orang yang ada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mereka salat, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian seperti kalian melihat saya salat. Bila mereka hendak puasa, mereka bertanya apa yang dilakukan Nabi ketika berpuasa. Ketika mereka hendak haji, khudhu anni manasikakum, ambil dari saya manasik haji kalian. Inilah yang melahirkan akhlak-akhlak yang terpuji dan mulia tersebut. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, inilah yang melahirkan generasi pemberani. Bukan hanya mengorbankan harta dan waktu, tapi bisa mengorbankan jiwa, menumpahkan darah demi tegaknya tegaknya Islam wal akhlakul karimah, keadilan di masyarakat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Oleh itu, maka kalau tadi kita sepakat sebaik-baik ibadah-ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik akhlak yang dipengaruhi oleh baiknya ibadah tadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ana ahsanukum li ahli wa ma innama bu'itsu li utammima mahasin al-akhlaq, yang masyhur makarimal akhlaq. Nah, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Dengan apa digambling akhlak ini? Mari sesuai dengan waktu yang tersisa, kita amati satu demi satu ibadah kita. Apa ibadah yang paling utama setelah mengucapkan kalimat syahadatain adalah as-salah, salat. Salat berat apa ringan? Berat ya. Berat apa ringan? Berat. Sangat berat. Allah mengakui wa innaha lakabiratun. Salat itu sangat berat. Saking beratnya Nabi harus mengambil perintah ini langsung ke mana? Ini berkelahi lagi orang nanti ini. Kemana Nabi ngambil perintah itu?
Tidak tahu. Saya ulang lagi. Nabi mengambil perintah solat ke mana? Hah? Ya, Sidratul Muntaha itu di mana? Di atas ya. Namanya Mi'raj. Namanya Mi'raj. Mi'raj naik ke mana? Ke atas. Nabi menemui siapa? Menemui Allah. Berarti Allah di mana? Ah, ini ribut orang gara-gara ini. Ribut orang. Ya Pak? Al-Quran mengatakan di atas. As-Sunnah mengatakan Allah di atas. Tunjuk kita selalu mengatakan Allah di atas. Yang mengingkari Allah di atas, nunjuknya selalu ke atas. Lisannya selalu ke atas. Sah? Nah. Tapi berdebat orang gara-gara itu. Kenapa ya? Padahal ini sesuatu yang tak perlu didebatkan lagi. Melenceng kita di satu ini, melenceng yang lain-lain lagi. Oleh itu ikhwani, bapak dan ibu yang saya muliakan, saudara-saudari yang saya cintai, maka lihat solat. Saking beratnya, Nabi harus datang langsung. Tak cukup dikirim melalui malaikat Jibril. Padahal ayat-ayat turun kepada Jibril, kepada Nabi melalui malaikat Jibril alaihissalam, tapi perintah salat tidak langsung. Kalau bukan karena hikmah Allah, mungkin Allah perlihatkan dirinya kepada Nabi alaihissalam. Tetapi hikmah Allah menghendaki bahwa nikmat paling nikmat di akhirat lebih daripada nikmat surga. Tidak percaya bapak masuk surga lah nanti, tahu bapak bagaimana nikmatnya. Nikmat yang lebih nikmat dari masuk surga, padahal surga itu adalah fiha ma la aynun ra'at, tidak ada yang pernah dilihat oleh mata di dunia, wala udhunun samiat, tak pernah kenikmatannya didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas dalam pikiran kita, saking nikmatnya. Tetapi ada yang lebih nikmat adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak percaya, cobalah masuk surga. Ya gimana lagi, kan besok pembuktiannya. Sekarang yang datang kepada kita adalah berita dari yang maha benar, turun kepada yang selalu benar, disampaikan kepada Nabi yang bergelar selalu bersifat benar, dan sampai kepada kita melalui jalur orang-orang yang benar, melalui bahasa Arab yang bicara secara benar. Oleh itu, kalau tidak percaya, silakan masuk surga dulu biar tahu rasa. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Salat berat sampai Nabi yang harus mengambilnya. Nah, salat ini kaum muslimin, kalau kita mau mengikuti bagaimana salat yang berkualitas seperti Nabi alaihissalatu wassalam, maka akan kita dapatkan bahwa seluruh amaliyah yang dilakukan Nabi mengharuskan kita untuk berakhlak tinggi. Apa contohnya? Hah? Apa contohnya? Salat ketika salat itu masuk waktunya, apa yang dilakukan? Dikumandangkan azan. Apa artinya di sini? Hah? Bahwa bila datang musim kebaikan, sesama muslim wajib saling mengingatkan. Tak boleh Nabi nak menang sendiri atau imam nak menang sendiri, nak solat sendiri. Hah? Biar banyak pahala saya borong. Tidak. Diumumkan kepada seluruh masyarakat. Hayya 'alas salat. Mari kita solat. Hayya 'alal falah. Dipanggil semuanya. Ya tak? Diumumkan. Supaya orang tahu semua sekarang waktunya. Bukankah saling mengingatkan kepada yang baik itu adalah akhlak yang mulia? Hah? Bukankah ketika tuan-tuan tahu bahwa di mall itu ada korting cuci gudang? Hah? Semangat nak kasih tahu sama kawan. Kenapa? Supaya dapat harga murah. Atau ketika tuan-tuan tahu tempat jualan yang laris
dan laku keras. Untung banyak. Orang yang akhlaknya baik akan diberitahukannya kepada saudaranya. Ini namanya adalah bersama menikmati kebaikan. Ini salat. Baik kaum muslimin muslimat. Yang kedua, siapa yang datang ke salat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa alaihi bisakinati wal waqar. Hendaklah datang dengan keadaan tenang dan menjaga wibawa. Woi, itu akhlak apa tidak? Bertenang kita. Tidak boleh tergesa-gesa. Apalagi di saat marah. Untuk kebaikan aja tidak boleh tergesa-gesa. Apalagi ketika marah. Makanya kalau marah nanti sama bini, sama istri, jangan tergesa-gesa. Nanti menyesal sendiri. Baru 24 jam dari Indo pulang. Ewa, makanya nanti kalau ada cekcok sama istri jangan jauh-jauh pergi, minta kunci masjid Nurul Yakin, bilang Pak Imam kayak tua ya, ah apa minta kunci? Saya nak itikaf 3 hari di masjid. Jadi istri tidak payah-payah dia. Kalau ada yang nanya kemana bapak di masjid, besok tanya lagi di masjid. Kok lama di masjid bu? Sedang itikaf. Iya pak. Tapi kalau lari ke rumah mertua, lari ke rumah orang tua, nanti istri tidak mau jemput, ah kita rindu sendiri tidak pulang. Orang sudah terlanjur tahu. Karena adatnya kalau sudah sampai, monggok sampai ke rumah, harus dijemput. Akhirnya susah sendiri. Akhirnya lobby sana-sini, tolong lobby bini. Tapi kalau tuan-tuan, ini akhlak kaum muslimin, muslimat dan muslimat. Untuk bisakinati wal waqar. Ini tidak mudah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Menjaga ketenangan, keadaan dan tidak tergesa-gesa dalam sebuah keputusan. Datang dengan baik. Ini juga mendidik kita untuk menjaga akhlak. Sekalipun terlambat, tak boleh kejar-kejaran. Sekalipun terlambat. Taib. Sebelum berangkat, afwan, masih berkaitan dengan azan. Siapa yang datang duluan? Boleh enggak dia langsung komat? Boleh enggak langsung komat? Boleh pak? Enggak. Dia disuruh sabar menunggu. Disuruh sabar menunggu. Bukankah sabar itu adalah akhlak yang baik? Makanya menunggu orang salat dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala mental kita untuk sabar menanti. Dan kesabaran itu berbuah manis dan nikmat. Orang yang menunggu orang salat dihitung pahala salat. Orang yang menunggu orang salat didoakan oleh malaikat. Orang yang menunggu antara azan dan qamat doanya mustajab. Orang yang menunggu antara azan dan qamat adalah orang-orang yang berjiwa sabar. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat, ternyata salat saja demikian banyak akhlak yang dididik di dalamnya. Baik. Sebelum kita datang ke masjid, disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man akala min hadhihi syajarah wala yaqrabanna masjidana." Siapa yang makan bawang ini, daun kucai ini yang berbau atau aroma sedap atau tak sedap? Daun bawang kalau digoreng enak, cuman dibaunya sedap, tapi kalau dah masuk mulut, auzubillah. Maka kata Nabi, siapa yang datang ke apa, siapa yang makan pohon makan dari tanaman ini tidak boleh mendekat masjid. Kalau kita setuju sekali itu, alhamdulillah, untuk tidak boleh datang ke masjid. Apa sebab? Sebab ini mengganggu saudara kita. Kalau sekarang untunglah pakai apa pak? Pakai masker. Ya kalaupun nanti sendawa, hidung kita sendiri yang berasa gitu. Ya cobalah makan jengkol, makan petai, makan durian, habis itu sendawa.
Kalau tidak dibuka masker, rasain. Ini yang dirasakan oleh saudara kita. Maka mempertimbangkan orang lain, walau dalam salat, diatur dalam salat kita. Akhlak lagi. Jelas? Jelas itu? Nah. Kemudian disunnahkan untuk memakai haruman. Subhanallah. Memakai harum-haruman. Supaya apa? Orang di samping kita merasa seger. Ya, jangan habis kerja bangunan tiba-tiba azan langsung ke masjid. Itulah hikmahnya kenapa yang tadi azan bersabar menunggu yang lain. Dan itu pahalanya luar biasa. Jadi bukan dalam pelatihan saja kita sudah dapat pahala, apalagi dalam sudah masuk kerja. Makanya wajarlah Allah katakan wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan salat. Karena salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Tidak perlu pelatihan lagi, tidak perlu seminar motivasi lagi, tidak perlu. Cukup salat, tapi salatnya berkualitas. Mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Jelas? Itu baru di bunga-bunganya. Baru di bunga-bunganya, kan baru persiapannya. Nanti wudunya lagi. Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kita untuk berwudu berhemat menggunakan air. Akhlak lagi. Sebab kalau sempat air tidak kita hemat, nanti datang orang sekitar kita tidak dapat berwudu. Berarti mempertimbangkan orang lain. Yang lebih parahnya lagi, cebok orang tak ada air. Airnya WC semuanya bau. Jelas? Oleh sebab itu disuruh kita mempertimbangkan orang. Kemudian kaum muslimin kalau pakai air keran itu terlalu kencang, dia memercik ke muka kawan. Apalagi apa nama yang pertama itu kan masih ada keringatnya sampai masuk pula ke lidah kawan. Asin nih. Makanya perlu ini akhlak lagi. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. La ilaha illallah. Bila seseorang salat sendiri, silahkan salat sepanjang-panjang yang dia mau. Tapi dia salat bersama orang lain, maka mesti mempertimbangkan orang itu. Jadi dalam salat pun kita mesti mempertimbangkan orang. Ada sahabat, Nabi sedang salat, Nabi sedang rukuk, dia buka pintu masjid atau masuk dalam masjid, terdengar langkahnya oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dia ingin dapat rakaat itu, Nabi panjangkan rukuknya. Mempertimbangkan lagi. Awak kawan terlambat 2 menitnya, bangkitlah. Iya, terlambat kawan 2 menit berangkat. Akhirnya dia tak jadi pergi padahal kita nanti macet di jalan 3 jam. Ya tak? Akhlak. Siapa yang sabar menunggu orang salat, saya yakin dia sabar menunggu sahabat. Dan saya lihat orang yang tak sabar menunggu salat, ini saya sudah perhatikan berbagai jenis teman. Yang sabar, lama betul nih kombatnya katanya. Saya paham tuh. Kalau dibanji, kalau kita terlambat semenit, tak dinanti. Tapi kalau dia terlambat setengah jam, kita wajib nanti. Kalau tak marah. Aneh ya. Makanya siapa yang salatnya berkualitas, maka akhlaknya insya Allah masuk akhlak kalangan atas. Itu baru salat tuntun. Waktu dah habis no? Kita teruskan. Hah? Hilang lapar apa enggak? Enggak hilang. Ayo kalau gitu enggak, saya teruskan. Baik. Kau muslimin dan muslimat, apalagi kalau kita sudah masuk ke Nabi alaihi salatu wasallam pernah mendengar di waktu salatnya bayi menangis. Kalau bayi menangis yang paling gelisah siapa? Ibunya. Kok bapak santai aja dia. Nah, rasa itu kenapa kau bawa anak ke masjid? Ibunya yang marah. Maka Nabi ingin memanjangkan, akhirnya dia pendekkan sholat. Mempertimbangkan lagi. Dalam sholat saja mempertimbangkan. Kalau begini dilaksanakan, kita terlatih untuk senantiasa mempertimbang, menenggang orang lain. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Masih banyak lagi dalam sholat ini.
ya silahkan dipelajari. Makanya setiap ibadah itu, sebentar lagi kita puasa ya, tahib. Di puasa, masya Allah. Di puasa, masya Allah. Banyak sekali akhlak di dalamnya. Menjelang puasa ini, ya, khususnya di bulan Sya'ban ini, amal kita diangkat Allah. Laporan tahunan. Laporan tahunan. Diampuni setiap hamba yang beriman kecuali musyrik dan yang bersengketa atau bermasalah dengan saudaranya yang membantah. Ini amhila hatta yastaliha. Tinggalkan dia dulu, jangan diangkat amalannya sampai dia berdamai. Makanya hati ini supaya ikhlas harus hilangkan penyakit-penyakit di dalamnya. Kosongkan itu nanti menjelang Ramadan. Makanya di Sya'ban ini kaum muslimin dan muslimat, Nabi banyak berpuasa. Karena seperti kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, Rajab adalah saat menyemai. Dan mulai orang banyak berbuat kebaikan. Karena di bulan Rajab dilarang menzalimi, disuruh meningkatkan amal, walaupun tidak ada amaliah khusus, tidak ada, tetapi kita secara umum meningkatkan amal-amal kita di bulan Rajab. Nah, di bulan Sya'ban itu masa menyiram, memupuk. Kalau nyiram kan tiap hari kan, menengok tiap hari, apalagi kalau sudah mekar pula, dah subur dia. Nanti di Ramadan kita menuai. Makanya orang yang biasa di Sya'ban ini puasa lebih banyak, insya Allah di Ramadan dia bergembira. Tapi kalau siapa yang tidak puasa di Sya'ban sedikit pun, hari pertama langsung terkulai, hari kedua masuk rumah sakit. Allah musta'an. Padahal orang-orang kuat semua tidak sanggup puasa. Anak kecil bisa puasa, dia anak bujang tidak pandai puasa. Apa tidak puasa cu? Puasa tua. Puasa tua. Ini istilah-istilah masa lalu ini. Sekarang tidak ada lagi istilah. Alhamdulillah sekarang orang sudah banyak yang berpuasa, puasa sunat. Siapa yang sudah terbiasa dengan itu? Khususnya di Sya'ban ini masa menyiram. Nanti tinggal panen di bulan Ramadan. Maka perbanyak baca Quran dan seterusnya. Kaum muslimin, di puasa banyak sekali akhlak. Akhlak berbagi. Man fattara sa'iman falahu ajrus sa'im au ka ajrus sa'im. Siapa yang memberi perbukaan bagi orang yang puasa, maka dia seperti berpuasa. Apalagi kalau benar-benar dia berpuasa. Jangan tunggu Ramadan, dari sekarang biasakan. Siram dia sekarang kebiasaan itu. Ya, kirim ke orang-orang yang puasa. Kalau tuan-tuan tidak tahu, saya beritahu. Gimana tahu tuan-tuan, ibu-ibu tidak tahu kan, Ustaz, kami tidak ada yang puasa sini satu pun, gimana ngirimnya? Nah, kirim ke saya. Berapapun, berapa paket, nak 1000 paket, 2000 paket, insya Allah sampai biiznillahi ta'ala. Ada yang mau daftar? Silakan. Tidak ada yang berani nampaknya. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya. Jadi dimulai dari sekarang. Cari orang-orang yang membutuhkan. Jangan suruh mereka yang cari kita. Karena yang berkepentingan itu kita. Ini akhlak. Kalau Umar radhiyallahu taala anhu dulu memberikan bantuan BLT, bantuan langsung tunai, bukan panggil orang antrian dulu 5 jam habis itu besok datang lagi. Ya belum lengkap suratnya. Enggak, Umar yang pikul sendiri, antar ke rumah-rumah, dan bahkan beliau sendiri yang masak. Kalau enggak sanggup begitu, jangan jadi pemimpin. Hah? Ya gimana tidak, jadi pemimpinnya pakai tim sukses, berkelahi-kelahi orang gara-gara itu. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akhlak lagi, berbagi kan, berbagi. Karena waktu, mohon maaf saya pangkas-pangkas ini, haji kita. Pergi haji, mohon maaf, di puasa dan haji. Tidak boleh mengucapkan kata yang tidak baik di waktu haji. Akhlak lagi ya. Jadi siapa yang ingin hajinya berkualitas, atau siapa yang ingin akhlaknya kelas atas, mesti hajinya berkualitas. Khudu anni manasikakum.
Bukan hanya sekedar melontar-lontar begitu saja, tidak. Di dalam melontar itu ada akhlak. Bahwa yang kita lontar itu bismillah, ya Allahu Akbar. Ini kalau bukan karena perintah Allah, untuk apa ngapain lontar-lontar begitu? Tapi karena Allah dan Rasulnya menyuruh kita, maka kita lakukan. Jangan berdesak-desakan. Nabi pesan sama Umar, Umar, kamu orangnya kuat, innaka rajulun syadid, fala tuzahimin nasi indal hajar. Jangan kamu berdesak-desakan berebut dengan orang-orang mencium Hajarul Aswad. Sebab orang kuat kalau beradu badannya dengan yang lemah, mana yang sakit? Yang lemah. Makanya kalau seandainya menyebabkan orang tersakiti, hai Umar, enggak usah kamu cium Hajarul Aswad. Akhlak lagi. Ya, yes, akhlak lagi. Dan siapa yang kekurangan makanan, siapa yang kekurangan kendaraan, siapa yang membawa beban berat, maka membantunya, membantu seperti orang membantu berjihad fisabilillah. Baiklah kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, inilah yang menjadi kita, yang menjadikan umat terdahulu, maksud saya generasi pertama itu lebih hebat dari kita. Karena apa? Salatnya mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga hasilnya seperti akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Puasanya mengikut Nabi sallallahu wasallam, sehingga hasilnya akhlak di bulan puasanya seperti Nabi atau mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hajinya mereka mengambil manasik dari Nabi dan mengambil ruh haji itu dari Nabi, sehingga akhlaknya seperti Nabi atau mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga berhaklah mereka mendapat julukan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian umat terbaik yang pernah diutus kepada manusia. Mereka lah yang mendapatkan gelar radhiyallahu anhum wa radu anhu, mereka lah yang Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disiapkan untuknya surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka yang telah mendapat predikat fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, kalau mereka beriman seperti kalian beriman, maka mereka yang benar-benar dapat hidayah. Mereka yang berhak mendapat julukan khairul quruni qarni thumma allazina yalunahum, sebaik-baik generasi adalah generasi di masaku, kemudian yang setelahnya, dan kemudian yang setelahnya. Mereka lah yang mendapatkan pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, inna allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mereka lah yang mendapatkan hum ahlut tahqwa, mereka lah orang-orang yang bertakwa. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita sama-sama memperbaiki, menaikkan kualitas ibadah kita, dan pelajari bagaimana generasi pertama itu beribadah, ikuti mereka, dan tinggalkan hal-hal yang diadakan oleh orang sekarang, karena berpengaruh kepada kualitas akhlak kita. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat, dan semoga diberikan barakah. Kadang-kali karena ini tabligh akbar, tidak ada tanya-jawab. Ya, karena tidak sempat disampaikan semua. Kalau tanya jawab lagi, tambah panjang nanti. Takut saya nanti satu pertanyaan 15 menit, kalau 5. Jadi tidak usah tanya jawab deh. Ya, Pak Haji, kita tutup saja sampai di sini. Mohon maaf dan terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia bilang doa. Doa tadi sudah doa penutup tadi. Jazakallah. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka dihapuskan seluruh dosanya pada majlis itu insyaallah taala. Jadi sudah ditutup dengan doa tadi. Namanya kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan
keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.